Lucu-lucu banget kan. Sebelah sana juga. Tema kita tahun ini suamiku pengen rock and merah dan putih. Jadi kayak Indonesia. Temanya Indonesia. Banyak banget kan. Kita mulai mencari warna-warna. Kayaknya ini bagus deh. Sudah selesai, kita lanjut lagi karena belum dapat aksesoris yang putihnya, masih hanya beberapa dan aku butuh banyak lagi. So, kita lanjut lagi ke store yang lainnya, ke sini juga banyak pilihannya. Jadi kita udah di toko yang lain lagi. Ya, oke. Oh, makin lain. Ini the nice board. Oh, ini sih. Di sini banyak pilihan ternyata.
nunjukin sama kalian aksesoris apa aja untuk Natal yang kita sudah beli. Jadi ini ada kayak gini nih. Ini untuk nanti di deket pohon Natal aku taruhnya. Ini tadi harganya itu sekitar 29 euro, 99 sen. Terus ada ini untuk di meja. Ini dekorasi untuk di deket tempat buku-buku suamiku nantinya, karena dia milih tadi ini. Terus ada ini salju juga, tapi bentuknya kayak gini. Nah, jadi bentuk salju tuh emang seperti ini ya. Terus ada ini juga, sama paket nih, satu paket gede bola-bola untuk di pohon Natal. Ini juga ada, ini juga kertas kado. Terus ada ini juga, sing. Terus ini bola-bola, bola-bola salju ala-ala. Dan, oh my god, ada ini hiasan juga warna putih bola-bolanya. Nah, jadi ceritanya tema tahun ini untuk dekorasi Christmas kita adalah merah putih, dan suamiku yang milih. Tadinya aku pengen gold dan black, tapi suamiku mau tahun ini dia pengennya itu merah putih. Jadi ya udah, kita bernuansa Indonesia. Ngobatin kangen juga karena kita belum bisa ke Indonesia. Oke, kita mau beli pohon Natal. Jadi aku pilihnya yang real. Kita nyari-nyari mana yang akan kita pilih. Pengennya sih yang gede. Di tahun depan, tahun lalu. Tahun depan. Salah. Kita buka dulu. Iya. Seperti biasa, sebelum mulai menghias pohon Natal, karena ini adalah real Christmas tree, jadi kita kudu ngasih efek snow. Aku akan gunain ini snow spray. Seperti apa? Jadi kayak gini. Tuh. Tuh. Aku deketin biar bisa lihat. Masuk lagi.
begini. Nah, gini nih penampakannya setelah kita beri efek snow, pakai snow fresh spray.